Inalagala ajaran ngayro mamnon. Pernyataannya. Lagi lagi. Dipiralkan banyak spiritual membahas Wahabi yang makin panas dalam hal ajaran sesat hingga adu kesaktian ilmu seperti Usam Sudin versus Wahabi, dan diikuti banyak konten lainnya yang juga memproduksi hal serupa dalam melawan Wahabi yang makin marak saat ini. Apakah ini salah satu alasan para spiritual berani mengekspos sejumlah ritual Wahabi yang dimana adanya sebuah video yang mengejutkan menimpa kelompok Wahabi yang sedang ritual kajian keagamaan di masjid dibubarkan paksa oleh tim Aswaja? Dalam kondisi yang di awal tenang saat menyimak kajian Ustadz Piranda, hingga akhirnya kemudian ricuh saat tim Aswaja merangsek masuk coba membubarkan kajian tersebut, hingga terjadi kericuhan dan hal panas yang tidak terduga. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Sebuah kejadian mengejutkan menimpa kelompok Wahabi yang dipimpin Ustadz Piranda digeruduk tim Aswaja yang menolak dan memberhentikan kajian keagamaan yang sedang berlangsung di sebuah masjid. Aksi yang sontak menjadi sorotan dan perhatian warga hingga terjadi kemacetan disebabkan massa yang tak sanggup membendung emosi, bahkan sempat terjadi keributan kecil dan saling lempar senda hingga akhirnya petugas keamanan dari TNI dan Polri tiba di lokasi yang kemudian mengamankan sang ustadz. Petugas juga melerai protes warga, sementara dari dalam masjid, beberapa tokoh agama dan warga mengambil alih acara yang tengah berlangsung. Dalam kabar yang beredar di mana massa yang hadir menolak ceramah Ustadz Piranda tersebut karena dinilai berpemahaman Wahabi dan bertolak belakang dengan masyarakat di lokasi tersebut yang menganggap kajian yang disampaikan tidak sejalan dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Adapun soal Wahabi banyak didengungkan sebagai salah satu ideologi Islam yang bermula dari Arab yang banyak kontroversi terkait istilah dan ajaran yang banyak dianggap keluar dan menyimpang dari ajaran ahli sunnah wal jamaah saat ini. Sejumlah hal inilah yang mungkin kini banyak diangkat para spiritual seperti Gus Samsudin, Kim Mercon dan para spiritual lainnya untuk mengangkat dan memviralkan terkait sejumlah ajaran Wahabi yang dianggap sesat dan sudah terbukti meresahkan sejak dulu. Belum kalau kita bicara Nabi sebagai seorang suami, Nabi sebagai terlalu panjang ceritanya. Tapi ini sebagai contoh bahwa Nabi SAW luar biasa, sungguh akhlak beliau adalah mukjizat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung. Thank you.
Jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk belajar dan berbuat lebih banyak serta menjadi lebih baik dari sebelumnya, berarti kamu adalah seorang pemimpin sejati, karena 90% dari kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan sesuatu yang diinginkan banyak orang dengan hal positif, yang mengingatkan dan mengajak serta membawa kebaikan yang bermanfaat bagi semua orang. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang telah disampaikan. Wallahu alam bisawab. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BRI 1174-0001-0055-4560 atas nama pondok pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705. Berkat rezekinya, anaknya anak soleh-soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun toyibatun warabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.